Balik lagi ke channel aku, Atami Puspa. Jadi di video kali ini aku mau bikin makeup tutorial, tapi one brand. Itu aku udah lama banget pengen bikin one brand makeup tutorial dari brand ini, tapi kayak kekumpul-kekumpul, makin lama tuh kayak makin komplit aja lah gitu. Kalau misalnya kalian penasaran looknya kayak gimana, keep on watching. Oke, jadi aku mau bikin make up kayak apa ya? Karena palette-nya dari si Dirmi Beauty ini warnanya kayak netral gitu. Jadi aku mau pengen bikin make up yang agak brownie netral gitu. Glam, semi glam. Semuanya aku udah taruh di box ini. Dan ini juga box Dirmi. Oke, yang pertama-tama aku udah pakai sunscreen, udah pakai skincare dan udah pakai apa namanya primer juga. Primernya kalian bebas mau pakai primer apa aja. Tapi di sini aku mau langsung pakai foundation. Aku punya foundation dari Dirmi. Ini yang Airy Poreless Fluid Foundation. Aku di nomor N02 Nude Beige. Aku suka banget sama foundationnya Dirmi. Ini karena dia bener-bener apa ya, di kulit aku tuh kerasanya ringan banget, tapi dia kayak apa ya, full coverage I think di kulit aku ya. Sorry banget ya kalau misalkan aku kayak ada apa ya namanya, pergerakan mendadak gitu ya, karena aku sekarang lagi period day 2, masih kayak agak sedikit sakit-sakit gitu. Kalau misalkan aku kayak langsung gitu kan kotona. Itu ringan parah, jadi aku suka banget. Meskipun aku pakai sponge yang kayak udah setengah kering dan sponge ini tuh kayak udah bolong-bolong gitu, sobek. Kan sering aku pakai banget. Tapi hasil dari si foundationnya bagus-bagus aja. Aku pakai foundation ini tuh kayak memang hasil akhirnya tuh second skin aku banget. Aku tuh selalu suka dengan foundation yang akhirnya itu kayak second skin. Kenapa? Karena kelihatan muka aku tuh jauh lebih better, bagus gitu. Padahal aku tuh pakai foundation gitu, dan foundationnya juga nggak berat sama sekali. Dan by the way ya, foundation ini tuh udah tube kedua aku, jadi itu yang baru aku beli. Karena yang satu lagi udah habis, karena aku sesuka itu. Selanjutnya aku mau langsung ke concealer, karena Dirmi juga punya concealer. Ini concealernya, ini lucu banget sih si packagingnya. Terus aku punya yang Veil Beige C02. Aku gak tahu dia keterangan atau enggak di aku. Aku suka sama aplikator si concealernya. Dia tuh kayak kembung gitu, gede, lucu banget. Harus lihat atas. Nah, concealernya juga untuk di bawah mata, dia hydrating. Karena kalian tahu kan bawah mataku tuh kering dan memang kulit aku kan memang kering. Tapi dia tuh nggak bikin kayak cracking untuk di bagian kayak garis-garis halus di bawah mata. Karena aku kan punya garis-garis halus juga di bawah mata. Dan dia juga bisa banget tutupin dark circle aku, meskipun memang dark circle aku gak terlalu kelihatan sih. Cuma menurut aku ya, aku happy aja sih kalau misalkan dark circle aku ketutupin. Nah, selesai juga untuk highlightnya. Gampang banget di blendnya juga. My skin be better. I love it. Sebelum aku bakalan set semuanya pakai powder, aku mau pakai liquid highlighter. Karena aku punya liquid highlighter dari Dirmi, ini aku pakai yang Grit Sandy. Warnanya cakep. Karena sekalian liquid-liquid gitu ya. Dia warnanya tuh kayak agak ke apa ya, pink gitu menurutku. Yang si Grit Sandy ini. Tapi warnanya cakep sih, meskipun dia warnanya kayak agak ke pink gitu. Wih. Aku berharap makeup kali ini gak fail. Gak ada yang fail. Karena emang sejauh ini semua makeupnya aku suka. Oke, karena aku tuh pengen pakai blush on cream.
Jadi di sini aku punya lip creamnya dari Dear Me. Ini aku punya yang kolaborasi sama Sosila gitu, kalian tahu kan? Yang ada tiga warna, yang ini ada yang Dear Red, Dear Pink, dan Dear Peach. Jadi aku mau pakai Dear Peach untuk aku jadiin sebagai cream blush on. Iya, cantik banget. Aku udah kayak tempelin stiker-stiker gitu. Lucu banget. Sisanya aku taruh di hidung sedikit. Meskipun dia kayak warnanya tuh Dear Peach, tapi dia kayak agak sedikit tone pink sedikit gitu. Jadi emang kayak peach pink seger. Oke, semuanya udah selesai yang liquid-liquid tuh. Jadi aku sekarang mau langsung nge-set pakai powder. Ini aku punya powdernya dari Demi Beauty yang kolaborasi sama Sasa. Ini aku yang warna natural, namanya Airy Poreless Powder. Untuk kali ini aku pakai Pizza Puff. Aku mau baking untuk bawah mataku sama hidung. Nah, aku udah baking. Terus aku kayak mau tap-tap-tap-tap aja untuk di yang lainnya. Terus aku pakai powder brush untuk kayak ngapus sisa bakingannya, karena aku gak terlalu akan baking lama banget gitu. Saya halus powder berantakan. Setelah mukanya udah selesai, terus aku mau pindah ke bagian alis. Ini aku punya Dear Me Beauty yang Perfect Eyebrow Contour. Dia tuh kecil banget gitu. Aku suka kalau misalkan eyebrow pencil yang memang dia tuh kecil gitu, karena bisa presis. Ada spoolie-nya ya. Tenang. Eh ya, aku di warna yang Downtown Brown. Aku udah selesai bikin alisnya, jadi alisnya juga udah gampang aja gitu, rapi. Terus kita langsung pindah ke bagian mata. Nah, jadi aku mau pakai shadownya dari Dear Me Beauty yang collab sama Sasa lagi. Ini MSG Eyeshadow Palette. Jadi aku suka banget sama warna-warnanya, gak tau kenapa, karena dia tuh warnanya netral. Tapi bagus gitu dipakai buat glam, natural banget juga bisa. Karena dia punya 3 shimmer dan 6 matte. Oke, langsung kita mulai aja ya. Jadi pertama-tama aku mau pakai warna yang ini. Itu warnanya sama banget kayak warna blazer aku hari ini. Aku pakai dia untuk di seluruh kelopak mata, kayak untuk transisi gitu. Nah, kayak untuk transisi, warnanya juga keluar banget sih, cantik. Jangan lupa untuk bawah matanya juga ya. Asal aja. Terus sedikit aku mau pakai warna yang ini. Ini tuh cantik banget warnanya. Dia tuh agak ada sedikit glitternya, shimmernya, tapi sedikit banget. Aku juga mau kasih di ujung mata depan sedikit. Aku mau bikin kayak hollow eyes gitu deh kayaknya. Terus kayak sisa-sisaan ini aku taruh juga di bawah. Kayak sisa-sisaannya aja. Biar nyambung gitu. Terus aku mau pakai, oh iya tunggu dulu. Kan aku tuh punya kayak eyeliner glitter gitu kan dari Dear Me. Karena Dear Me juga punya. Terus dia ngeluarin warna baru. Oh my god, kayak terus beli. Nah ini dia, ini tuh warnanya apa ya? Kayaknya ada di boxnya deh. Dear Me Perfect Glitz Liquid Eyeshadow. Jadi aku yang Gold Digger. Ini warnanya tuh dia tuh kayak bronze copper gitu. Copper. Ya. Yeah. Untuk apa ya? Untuk di tengah matanya ini aku mau pakai warna ini dulu. Tapi pakai tangan aja, pakai jari aja. Ih, warna ini juga udah cakep banget. Dia ini kalau misalkan bikin press glitter gitu, kayaknya cakep deh.
Tuh, ini juga warnanya udah cantik banget ya. Cakep. Ya, ribet banget tangannya ya, bos. Aku mau pakai si glitternya, tapi aku mau taruh dulu di punggung tangan. Karena takut kebanyakan, terus aku mau pakainya pakai apa namanya? Brush. Ini dikit-dikit dulu aja. Nah gitu, supaya kayak kelihatan aja glitter-glitternya. Nah begini, tuh kayak makin kelihatan kan warnanya tuh kayak gitu. Terus aku mau pakai brush yang ini lagi, aku nggak tambahin apa-apa. Aku mau kayak ngeblend atasnya aja. Terus aku mau pakai warna yang sama untuk di outer corner. Aku mau kayak brush pencil, tapi ini kegedean sih untuk brush pencil. Pokoknya kayak brush pencil. Jadi aku mau ambil warna yang buat di inner corner. Untuk di bawah mata. Nah, di situ ya. Hati-hati masuk mata eyeshadow-nya. Nah, setelah ini aku pakai lagi yang glitter ini. Kan dia glitternya tuh cakep. Kan langsung aja gitu ya. Nah, setelah matinya selesai, aku mau pakai eyeliner. Ini aku punya Divi Beauty yang Perfect Matte Eyeliner. So, aku kayak mau bikin eyeliner biasa aja gitu. Semoga biasa aja. Oke. Cita-cita menjadi biasa saja, tidak jadi biasa saja. Tapi aku suka banget sama eyelinernya, dia gampang banget. Kayak gitu. Terus aku mau pakai bulu mata dulu, karena kayaknya kalau misalkan make up-nya kayak gini tapi nggak pakai bulu mata kok kayak kurang gitu ya. Tunggu ya. Aku udah selesai dengan mata dan bulu matanya. Dan sekarang aku mau langsung pindah ke bagian bibir. Tapi di sini adalah part yang paling aku bingung. Karena aku punya banyak banget lip produk dari Dirmi. Jadi aku harus pakai yang mana? Banyak banget sih menurutku. Jadi aku akan... Sudah ya. Jadi aku punya lip tint yang dari Dirmi. Aku kebetulan punya dua warna. Ini Dirmi Watermelon Collection. Jadi aku punya Perfect Lasting Lip Tint yang Dear Kezia dan Dear Laura. Sebenernya aku udah pakai ini sih. Untuk video ini aku taruh lagi di box itu. Nah, jadi warnanya tuh kayak gini. Dia warnanya gak terlalu beda jauh sih kalau dilihat. Tapi kayaknya kalau dipakai warnanya coklat. Untuk wanginya aku suka banget. Warnanya cantik, cantik banget. Dan itu nyaman, nyaman banget, aku suka. Terus karena menurut aku kayak kurang ombre gitu ya, aku mau cari warna merah yang sesuai. Tunggu dulu ya. Oke, aku menemukan dua kandidat. Ini ada yang dari Dirmi Exosiola, ini yang Dir Red. Terus ada yang Dirmi Beauty, apa ya tadi? Ada yang Dirmi Beauty Perfect Matte Lip Coat, ini yang Dear Patricia. Untuk masing-masing warnanya dia beda undertone. Untuk yang Dear Patricia dia warnanya kayak undertone-nya tuh coklat dan agak ungu. Kalau untuk yang Dear Red itu dia kayak undertone-nya tuh biru, pink biru gitu. Aku mau pakai dulu yang Dear Patricia karena dia warnanya kayak brick terracotta gitu. Kan bener. Ini cantik banget. Terus kan aku tuh punya salah satu lip gloss kecintaan aku dari Dirmi, yaitu adalah Dear Crystal. Jadi aku mau pakai lip glossnya. Tadaaa.
karena aku anaknya kayak terlalu sayang banget sama lip gloss bening, jadi aku pakai apa namanya brush, lip brush untuk ngambil produknya. Nah ini terakhir banget nih, aku punya watermelon collectionnya lagi. Ini ada Airy Multi-Purpose Spray. Multi-Purpose Spray bener ya. Nah, aku mau pakai untuk spray makeup aku. Sekarang aku mau nunggu kering dan aku mau ngebenerin dulu kerudung aku ya. Nah ini dia untuk make up aku hari ini, menggunakan semua produk dari Dear Me Beauty. Ada satu yang gak aku pakai, sorry banget. Ini namanya Watermelon Pearl Multi-Purpose Gel. Jadi aku mau pakai sebagai body lotion. Oh ini juga enak banget, kayak seger gitu loh. Menurut kalian gimana sih makeup aku hari ini? Kalau aku suka banget sama makeup aku hari ini, karena aku kan udah jarang banget pakai bulu mata. Pas aku pakai bulu mata, kayak makeup aku, wow, ini kayak glam banget. Tapi padahal pakai produk-produk lokal dan bagus banget kulit aku, ngerasa kayak bagus lah pokoknya. Dan produk-produknya juga bagus banget juga gitu. Semoga kalian suka sama video aku kali ini. Like kalau suka, dislike aja kalau nggak suka nggak apa-apa. Sampai ketemu di video aku berikutnya. Bye bye.